Indonesia dipastikan akan melawan timnas Argentina pada laga FIFA Matchday yang akan digelar Jakarta pada 19 Juni 2023. Selain melawan Indonesia, Argentina juga akan melawan timnas Australia dalam tur Asianya. Hal tersebut telah resmi diumumkan Argentina melalui laman resmi federasinya. Keberhasilan Indonesia mengundang Argentina untuk bisa bermain di Jakarta tak lepas dari peran Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Ada peran Erick Thohir dalam rencana mendatangkan timnas Argentina untuk bertanding melawan timnas Indonesia. Isu uji coba lawan Argentina itu sudah muncul sejak Erick Thohir menghadiri Kongres FIFA ke-73 di Kigali, Rwanda pada Maret 2023. Pada momen itu, dikabarkan Erick Thohir berbicara dengan petinggi Federasi Sepak Bola Argentina untuk membahas rencana timnas Indonesia melawan Lionel Messi dan kawan-kawan. Ditambah lagi keinginan Shin Tae-yong yang meminta untuk timnas Indonesia melawan tim ranking atas FIFA ini untuk persiapan tim jelang Piala Asia, membuat Erick Thohir langsung mengabulkan permohonan tersebut. Kini tentu pertandingan yang akan digelar di GBK tersebut akan dinantikan oleh banyak pecinta sepak bola tanah air.